الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وحبيب رب العالمين أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير ضيوفنا الأعزاء أحبابنا في الله أهلا بكم ومرحبا في هذا اللقاء المبارك ucapan selamat kepada para undangan yang bersama kita pada sore hari Asyura 1437 dalam program tahunan kita sebagaimana telah berlangsung sejak pada 7 tahun yang lalu. Sebelum kita meriwayatkan hadis musalsal biyaum Asyura dan juga al-hadis al-musalsal biwad'il yadi ala ras atau dha' yadaka ala ra'sik, letakkan tanganmu di kepala, di waktu Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud membaca surah Al-Hasyr ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sebelum nanti pada penghujung majlis kita akan melancarkan nabung atau kutipan kilat sesukarela, saya ingin mengongsikan sedikit perasaan ataupun juga keadaan yang saat ketika daurahan pada tahun ini akan kita adakan. Selalunya pada saat kita rancangkan yang kita akan mengadakan daurah Muharram, itu perasaan hati bukan keadaan. Saya tidak terlalu gelang kabut. Yang kali ini pun juga sebenarnya tidak terlalu resah, sebab saya yakin. Tapi dibalik daripada keyakinan tadi itu agak kebingungan sedikit. Sehingga pada saat cadangan ini sudah direncanakan yang kita akan mengadakan daurahan sebagaimana pada tiap tahun, dan memang sudah dibentuk panitia atau ejiki ataupun juga urus setia kawan-kawan yang terlibat dalam penyelenggaraan majlis akan kita adakan pada hari ini sebagai penutupnya. Jadi kami pun karena undangan sudah kita sebarkan dan juga cadangan-cadangan untuk program yang berlangsung selama 4 tadi atau selama 4-5 hari ini pun juga sudah kita rencanakan. Jadi ya, dalam hati sebagaimana biasa. Tapi pada saat saya meminta kepada kawan-kawan tafaku, iqdad dan tahfiz untuk buat persiapan lebih mantap, karena kita perlukan persiapan yang lebih sempurna dengan bangunan kita yang masih belum selesai, dan juga dengan beberapa tambahan-tambahan proyek kita yang terbengkalai. Jadi pada saat ketika itu saya amanahkan kepada mereka beberapa tugas, beberapa PR sebelum berangkat. Ini sumur, ini bangunan, ini diaci, ini diplester, ini dicat, ini diapa, ini diapa, yang alhamdulillah pada saat ketika itu semuanya berjalan dengan baik, tapi tidak maksimal. Masih ada lagi kerja-kerja yang masih belum selesai, sedangkan kita sudah berada di penghujung waktu. Sehingga sampai terucapkan pada saat ketika itu, ya udahlah, udah, enggak usah ada daurahan. Sebab kita masih lama lagi, masih ada dalam 2 mingguan, kita batalkan saja daurahan kita kalau kita begini. Nampak kelihatan panik saya pada saat ketika itu, kenapa? Sebab biasanya beberapa tahun yang lalu pada tiap kita adakan
pada tiap kita akan mengadakan daurah Muharram, di tangan Didi sudah ada. Di tangan Didi sudah ada. Yang pada kali ini, bukan tidak ada duit, tapi tidak memadai. Jadi dalam hati, kalau dibatalkan pun, enggak masalah, tidak terlalu problem. Kenapa? Sebab akan ada kendala yang lebih besar akan terlaksananya program ini. Jadi, sehingga sampai sebuah satu keputusan di tengah kawan-kawan, udah acara daurah kita batalkan kalau kalian tidak ada komitmen sebagaimana yang saya inginkan. Dengan programnya, dengan pengajiannya, dengan zikirannya, dengan tartibnya, dan juga dengan kegiatan kerja baktinya. Kalau saya tidak, ya udah kita batalkan saja. Tambah nekat lagi membuat keputusan seperti itu, karena kemampuan untuk buat daurah di samping mereka sudah mengadakan musyawarah sebelumnya, budget atau juga dengan anggaran yang dianggarkan lebih daripada 100 juta. 10 juta tidak ada duitnya, apalagi kalau sampai 100 juta. Innalillah, bukan innalillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada salah seorang daripada hamba Allah yang dengan beliau itu kadang-kadang awal-awal lagi bagikan saya duit. Ada salah satu sahabat kita namanya Haji Zul, orang Subang. Selalu bagi saya duit awal. Yang kali ini senyap saja, diam saja. Jadi saya pun yakin sih yakin. Saya yakin programnya akan berlangsung. Tapi karena terbawa emosi dengan anak-anak itu juga dengan santri, dengan kawan-kawan. Sebab saya maunya siap dengan segala-galanya. Jadi akhirnya ada rencana mau dibatalkan. Tawakal kuat, tapi hati resah. Keyakinan mantap, tapi tetap hati rasa gundah. Itu yang saya rasakan pada beberapa waktu yang lalu. Allahu Akbar walillahilham. Akhirnya, sebelum saya berangkat daripada Malaysia kemari, saya pesan kembali pada salah seorang daripada sahabat kita yang baru kawin. Ada tadi di sini, di mana duduknya ada kelihatan. Coba tolong selesaikan. Kita sudah ada menyebarkan undangan dan juga studi sekaligus ada dengan permohonan untuk dana daurah. Itu bukan satu benda yang asing. Memang sudah biasa kita buat atau juga menyebarkan undangan dan juga dengan permohonan dana untuk daurah. Itu sudah satu perkara yang menjadi adat dengan kita biasa, saya dengan kawan-kawan di sana. Ternyata pun juga tidak berjalan. Khair. Jadi bagaimana? Masih tetap yakin. Tapi hati masih juga risau dan bimbang. Allahu Akbar walillahilham. Jadi Masya Allah tabarakallah. Mungkin barangkali saya ini juga perlu berupaya, apakah itu dengan amalan, apakah itu dengan dakwah, apakah itu dengan etikaf, untuk meningkatkan kembali keyakinan hati supaya jangan sampai risau dengan janji yang dijanjikan oleh Allah wala yansurannallahu may yansura. Kalau yang kita targetkan itu adalah untuk agama, untuk dakwah, untuk kebajikan, untuk masa depan halal dan haram, sebagaimana sebelumnya saya yakin dengan seyakin-yakinnya kita insya Allah akan mendapatkan aun, nusrah, pertolongan daripada Allah. Tapi untuk kali ini agak gundah dan juga agak bimbang sedikit. Berangkat saya kalau tidak salah pada 3 bulan yang lalu ke Malaysia, setelah program di beberapa tempat, kemudian program di salah satu daripada masjid namanya Masjid Al-I'tisam Bil Kitabi Was Sunnah. Jadi hamba Allah yang saya sebut tadi itu mungkin barangkali sudah melihat anggaran yang begitu besar. Budget untuk makanan saja tidak kurang daripada 18.000 RM. Jadi saya santai, yang walaupun gundah tapi santai. Yang walaupun bingung tapi tenang. Yang walaupun yakin tapi jadi pikiran. Jadi pada waktu saya sudah mau berangkat, dia kasihkan amplop, dia keburu-buru menuju mobilnya, keburu-buru ngasihkan saya amplop. Ternyata, Syekh, ini ada duit 18.000 untuk mungkin udah mati, ini budget makanan. Nah, pada waktu itu hati tambah yakin, Masya Allah,
Rupa-rupanya anak ini saya dimustajil betul. Kamu itu tidak boleh begitu. Al-Mudabbir itu adalah Allah. Yang mengatur itu adalah Allah. Yang memelihara itu adalah Allah. Yang berkehendak itu adalah Allah. Yang penting bagaimana tawajuh Anda kepada Allah. Untuk segala-galanya akan diaturkan oleh Allah. Tapi keyakinan tadi itu datang setelah di tangan sudah ada 18 ribu ringgit. Tidak apa-apa latih ya. Topik yakin-yakin. Anak-anak pula di sini, setelah saya balik, uang yang mau dimainkan dalam untuk urusan Dora ada dalam berapa juta? Katanya ada bi uang terkumpul daripada kawan-kawan kita di Indonesia dalam 20-an juta. Khair, alhamdulillah. Oke, pakai dulu untuk keperluan. Beli barang makanan, beli bawang, beli apa, selesaikan. Jadi budgetnya di situ 5 juta untuk perlengkapan, 15 juta untuk dapur. Saya datang daripada Malaysia yang terperuntukkan untuk dapur, habis dibelanjakan semuanya untuk perlengkapan. Saya kata enggak betul begitu, enggak boleh. Kalau budgetnya untuk dapur, dapur, untuk perlengkapan, perlengkapan, jangan sampai tarik menarik. Ini bagaimana? Tawakal lebih tawakal. Jauh begitu pati tawakal, katanya tawakal. Mungkin abi didik mereka telah mau tawakul, akhirnya sama-sama mau tawakil terus berjapa. Karena saya mau marah bagaimana tuh dengan yang pakai kacamata di belakang tuh. Tawakal abi katanya tawakal. Ya udahlah tawakal. Sebab abi pun juga ngajarkan mereka tawakal. Rupa-rupanya dia lebih yakin lagi. Pada duit belum ada, saya belum cerita. Alhamdulillah. Setelah masuk yang 18 tadi itu saya terima daripada sahabat kita daripada Subang, datang lagi kawan-kawan kita daripada Madrasah Zen, wakil daripada Seremban, bi ini untuk daura 4.000 ringgit. Datang lagi Bang Hanif, Syekh, saya cadang mau cerita sama Ustaz Dul Melaka. Saya bilang jangan bikin malu Bang, kita melulu kutip sumbangan di situ. Tapi memang tempat kutip sumbangan yang paling lancar, yang paling cair, yang paling cepat di situ. Melaka. Buat kutipan kilat pun kita dapat kadang sampai 30-40 juta kilat. Lagi kalau lambat. Masuk kilat itu secara spontan. Pak kalau kita jajiin, nih naik atap kita di atas itu pada waktu itu saya buat kutipan seminggu. Sebulan sebelumnya kami beritahukan kita akan mengadakan kutipan pada bulan depan. Terkumpul duit kira-kira pada waktu itu dalam 37 ribu RM. Indonesianya kira-kira dalam 120 juta sekali saja. Jadi serba salah, tapi Bang dengan syarat. Minta sama Ustaz Dul ngomongnya jangan terlalu pedas, maksudnya jangan terlalu berat begitu. Ya santai-santai sajalah. Ini kita ada keinginan atau tercadangan untuk bantu daurah Bogor, daurah Muharram, maka kita keadaan kutipan kilas seperti itu. Sebab kalau Ustaz Dul, taskil jamaahnya memang betul-betul serius. Jadi orang memang betul terbuka untuk nyumbang. Saya enggak mau begitu. Kenapa? Sebab sebelumnya juga seperti itu. Jadi jangan sampai nanti jamaah jadi bimbang. Jangan-jangan saya datang ke Melaka cuma hanya untuk kutipan, buat kutipan kuliah lagi. Nah, itu. Ala kulli hal, masyaallah tabarakallah, beliau ngomong sepatah kata tentang daurah, kumpul-kumpul-kumpul saya pulang dititipkan satu amplop besar sekali. Berapa kira-kira yang titipan kilat yang secara spontan tadi itu terkumpul dalam 6.250 ringgit. Kira-kira dalam 20 jutaan. Tambah yakin lagi saya. Oh, kalau begini jadi daurahan kita insyaallah. Budget anak-anak 100 juta saya tidak terlalu bingung. Sebab kenapa? Sebab yang di 18.000 RM tadi itu pun sudah mencapai dalam 60 jutaan atau 57 juta secara tepatnya. Tambah ada 4.000, tambah ada 6.250. Adik beliau Ustaz Fadil juga berkutipan yang sama. Dapat pula kira-kira dalam 6 ribuan. Dan lagi kawan-kawan bagi yang 1.000, di Syarul siapa-siapa, tadi ada juga wakil daripada Seremban, Bang Zul lagi, saya punya Zul-Zul ini banyak, Zul-Zul ini banyak, jadi saya sarankanlah, saran saja, nanti kalau seandainya antum punya anak ramai, kebingungan untuk cari nama, biar kasih nama salah satunya dengan Zulkifli. Jadi, Haji Zul,
itu dari Subang. Saya enggak mau perkenalkan orang yang kenal, kenal yang tak kenal, tak payah kenal. Yang kedua, Bang Zul daripada Seremban. Itu juga orang baik dengan kita, cukup setia dengan realitas dan juga dengan bangku syairinya, dengan kulan daripada Serumbannya. Yang dulu saya pernah cerita, saya pada waktu di sana dimanjakan dengan kendaraan tuh, dengan jenis-jenis mobil mewah daripada BM dengan Alphard dan lain sebagainya tuh pada waktu di Seremban. Akhirnya tahu harga-harga kereta. Oh, yang ini nih, ini Masya Allah Tabarakallah, ini harganya dalam 300-an ribu RM, ringgitnya kira-kira dalam, rupiahnya kira-kira dalam 1 M harganya. Dan lagi dimanjakan lagi dengan hanya Zul yang pertama tadi itu, bahwa dengan porsinya, oh ini harganya baru 650-an, 2 M harganya. Dikasihkan sama kami sampai mogok beberapa kali kereta itu. Kenapa? Sebab mobil itu bukan untuk dakwah. Sini. Bukan untuk seperti itu. Akhir. Halakulihal daripada bantuan kawan-kawan yang bernama Zul tadi itu, Ustaz Zul Melaka, Haji Zul Subang, Bang Zul Negeri Sembilan dengan kumpulannya, Haji Jamil, Haji Perus dengan siapa-siapa. Kemudian lagi satu lagi yang Zul, ini Bang Zul juga nih, Masya Allah Barakallah. Khidmah di dapurnya luar biasa, khidmah dengan kumpulan tim kasidahnya pun juga luar biasa. Jadi itu tadi saya cadangkan, kalau seandainya ada anak satu kebingungan untuk ngasih nama, kasihkan saja nama Zulkifli bin orang tuanya. Insya Allah berkat nama itu bagus. Satu lagi mungkin tidak apa-apa lah saya cerita, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi kita sejak daripada dulu teringin juga yang kita punya pusat pengajian, yang walaupun sudah ada sebenarnya yang di Seremban dengan madrasah Zainnya, yang dikelola oleh kawan-kawan kita daripada Seremban, yang di Kuching itu dengan madrasah Al-Makki atau dengan Mad Al-Makki yang menginduk kepada Ma'ad Zain kita di sini, begitu juga dengan yang di Sabah itu dengan Haji Amni namanya Raudhatu Al-Ulum, itu juga menginduk kepada Mad kita di sini. Dan yang paling awal sekali madrasah Z yang ada di Senawang, tapi saya tetap mengidamkan punya ma'had sendiri yang kira-kira dengan kita boleh berkumpul dari sana sini, dan juga kita kelola sesuai dengan program yang kita inginkan. Sebab yang walaupun yang tadi itu sudah berlangsung dan juga sudah berjalan, tapi saya rasa masih belum maksimal lagi. Jadi 3 tahun yang lalu mungkin dipertemukan juga dengan nama seorang hamba Allah yang namanya Zul juga. Jadi Zul Zulani apa jamaknya Ustaz Ahmad? Bukan Zul Zuluna mungkin barangkali begitu. Jadi dengan bernamanya Datuk Zul. Ini kita sebut dengan Zul saja. Sana Abang Zul, sini Haji Zul, situ siapa tadi? Ustaz Zul. Satu lagi Datuk Zul. Masya Allah Tabarakallah Syekh. Melalui wakil ada satu teman kita namanya Haji Ahmad Tifla. Ini panjang lebar begini tidak lebih daripada untuk menanamkan suatu keyakinan, bukan kepada antum, kepada saya terlebih dahulu. Kalau memang Allah berkehendak, rencana ini sudah terencanakan sejak pada waktu di Kedah. Tanya dengan Pak Jimo, tanya dengan itu, dengan Dr. Ilyas dan juga dengan kawan-kawan lainnya. Sampai pada seketika itu, pada saat rencana kita akan membangun ma'had tafaqquh atau pengajian tinggi ilmu Islam, sampai ada di antara daripada sahabat-sahabat yang mempertanyakan, katanya umur Syekh itu sudah berapa? Umur Syekh Nuruddin sudah berapa? Maksudnya, kenapa tidak mengelola yang ada saja? Ada paksi, ada pengajar di masjid-masjid, dan juga ada pengajar di pondok-pondok. Untuk apa pula bangun pondok yang saya rencanakan pada saat ketika itu, Ma'had Nuruddin li'idadid du'at litafaqquh fiddin wa'idadid du'at. Jadi kata sahabat kita tadi itu bertanya kepada kawan-kawan yang lain, umur Syekh Nur sudah berapa tahun?
Maksudnya takut kalau seperti dengan rencana dan rancangan-rancangan yang sebelumnya dengan kawan-kawan, sampai mati yang terencanakan itu tidak tercapai. Daripada kutip tanah, cari sana, cari sini, cari sana, cari sini, kutipkan sekupang duit, orang yang merencanakan sudah meninggal, yang direncanakan tidak jadi. Tapi Allah berkehendak di atas daripada segala kehendak, Allah mengatur di atas daripada segala aturan, dan juga Allah menentukan di atas daripada segala ketentuan. Masya Allah, tabarakallah. Pada waktu itu dengan bahasanya, Syekh, kami serahkan, Datu serahkan satu helai kain putih. Syekh, coret-coret-coret saja situ. Nak buat lagu mana? Nak buat seperti apa? Asrama nak dibuat di mana? Aula nak dibuat di mana? Dewa nak dibuat di mana? Rumah-rumah guru di mana? Rumah Syekh juga di mana? Begitu dengan tawarannya. Wah, orang yang tamak seperti saya ini, tamak yang masih ada aturan lah. Begitu dapat tawaran seperti itu, saya langsung kumpulkan kawan-kawan. Kawan-kawan, khususnya daripada KL, sebab nikah dan emergensi, bagaimana kira-kira? Salah satu daripada orang tua kami, ada tapi di mana saya tak pasti, Demam. Salah satu daripada orang tua kami, asal daripada tentara, setelah mendengar tentang cerita tadi itu, tanah mau diserahkan bulat-bulat, tempatnya seperti di puncak, satu ekarnya saja, kalau dengan uang Indonesia, itu sudah mencapai lebih daripada 3M, atau dalam 1 juta ringgit. Tanah itu ada dalam 2 ekar setengah, maknanya itu nilai tanahnya saja lebih daripada dalam 6M. Jadi pada saat ketika itu, di samping mau dibangunkan secara komplit, lengkap dan cukup, tanpa harus keluar sesen sekupang duit daripada kita-kita. Jadi gimana kawan-kawan? Orang tua tadi itu ngangkat tangan, bodoh kalau kita tidak menerima, begitu dengan bahasa. Orang nak dana pagi dah, kenapa ditolak? Ini benar tidak sampai seperti itu. Alhamdulillah, rupa-rupanya al-mudabbiru qad dabbar, tapi dabbar ala hasabi tadbiri. Allah atur sesuai dengan keinginan dan juga sesuai dengan kehendak Allah Jalla wa'ala. Itu cerita dengan JB, nama lengkapnya Janda Baik Paang. Tapi jarang-jarang saya sebut JB, saya sebut dengan jarang-jarang saya sebut janda baik, sebab takut kalau ada janda-janda yang tidak baik yang tinggal di situ. Jadi nama itu jadi tidak betul. Nah, jadi nama tempat itu Janda Baik, tempat peranginan, kira-kira tidak terlalu jauh dengan Kemiran Helan, Genting Helan, tempat perjudian internasional kelas dunia. Nah, itu kita dapat tempat di situ, sekarang sudah beroperasi, Alhamdulillah. Yang jadi masalah di atas gunung atau juga tinggi. Kemudian yang kedua sejuk. Kemudian yang ketiganya asing, sebab sangat-sangat asing sekali kalau kita membuka markas atau pengajian tapakur di situ yang banyak berkembang itu dengan tahfiznya. Jadi gimana kawan-kawan? Ada yang menyarankan kita selesaikan surat-menyuratnya dulu. Ada yang menyarankan kita selesaikan segala keperluannya dulu. Jadi pada waktu itu buat keputusan nekat, yang penting sekarang kita mulakan dulu. Yang walaupun kita terima, yang walaupun kita punya dalam 20 orang murid, kita beroperasi. Start, walaupun dengan 20 orang murid. Masya Allah, tabarakallah. Buka borang pendaftaran. Masuk dalam masa Facebook kawan-kawan, Masya Allah, tabarakallah, bukan 20, 80, bahkan sekarang sampai hampir 200-an yang memohon, kewalahan kita untuk menerima jumlah yang sekian ramai tadi itu. Saya punya cadangan, target saya 40 orang perempuan, 40 orang laki-laki untuk tafaqquh bidin, bukan untuk tahfiz, tapi rupa-rupanya yang melamar lebih daripada itu. Ini ahbabana fillah yang selantiasa selalu saya ceritakan sama antum. Memang yang kadang-kadang dengan kita panik. Memang kadang-kadang kalau dengan ukuran kita rasa-rasa tidak mampu. Tapi dibalik
daripada ketidakmampuan kita kalau kita pasrah secara bulat-bulat kepada Allah, yang walaupun Allah mengetahui kepasrahan yang bulat-bulat daripada antum itu pun tetap ternodai, yang walaupun kalian tuh ikhlas seikhlas-ikhlasnya tetap saja ikhlas, nah kalian tuh tidak ikhlas yang sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Jalla wa'ala. Tiap yang walaupun seperti itu keadaannya, Allah tidak pernah menyalahi janji. Jadi ucapan jutaan-jutaan terima kasih kepada rombongan daripada Melaka, rombongan daripada Seremban, rombongan daripada Sungai Petani. Jadi pada beberapa waktu yang lalu, kalau kalian masih ingat, kan pada waktu itu saya katakan, saya sekarang tidak mau pening-pening, saya mau bikin asrama, tapi asrama itu saya serahkan kepada tiap daerah, kepada tiap wilayah. Tolong ambil bagian. Ini untuk Melaka, satu untuk Johor, satu untuk Kelantan, satu untuk Kuching, satu Sarawak, satu ini, satu ini, satu. Jadi pada waktu itu yang tampil pertama kawan-kawan kita daripada Seremban. Itu yang memberanikan saya membangun, datang sahibuna Ustaz Kusyairi, tidak perlu diperkenalkan, yang tahu tahu, yang tidak tahu tidak perlu tahu. Syekh, ini sedikit kerjasama atau bantuan daripada Madrasah Azen Seremban berupa uang 27-26 ribu, cek, diserahkan kepada saya. Untuk apaan? Terserah Syekh mau apa saja. Wah, ini menggiurkan juga. Kalau terserah begini, jangan-jangan masuk ke dalam poket saya nanti. Terserah Syekh nak buat apa saja. Nah, tapi di kepala saya mau membangun dulu. Oke lah begitu, saya memang ada hajat, saya memang punya keperluan sangat. Saya ada tergantung atau terpaut dengan utang dalam 20 ribu, dalam, maaf, diralat, dalam 2 ribuan. Saya mau pakai uang itu dalam 2 ribuan, boleh? Terserah saya lah, saya mau buat apa saja. Ini bantuan daripada madrasah untuk saya nak gunakan seperti apa itu terpulang. Saya katakan, insya Allah, untuk yang 24-nya saya akan mulakan blok kamar, buatkan kamar untuk mahat Madrasah Azen di situ. Itu dia dengan asrama yang ada di sana. Rencana kita sejak tahun kemarin. Datang lagi Dr. Ilyas telepon, assalamualaikum Syekh, ini kawan-kawan daripada Paksi sudah kumpul duit. Alhamdulillah ada rumah Paksi di situ. Malaka memang sudah lama. Kemudian dengan Bang Syams, masya Allah tabarakallah, ada di sana atau tidak, tak penting tahu, daripada Majlis Al-Khairiyah Gombak pun juga seperti itu. Kumpul 22 ribu ringgit, kira-kira dalam 70 jutaan. Padahal satu unitnya, satu bilik itu saya anggarkan hanya dalam 15 ribu saja, dalam 50 jutaan. Satu bilik, bukan rumah. Kawan-kawan ada yang paham rumah Melaka. Wah, rumah berarti politisi sampai 15-20 orang. Akhirnya kawan-kawan datang 15 orang, ada yang 13 orang duduk-duduk di rumah Melaka. Bukan rumah, bilik Melaka aja. Boleh untuk 4 orang, tambah atasnya pun juga 4 orang. Alhamdulillah, wakil daripada Melaka, wakil daripada Seremban itu dengan Haji Jamil, dengan Haji Perus belakang situ. Alhamdulillah, ucapan jutaan-jutaan terima kasih. Dan juga tidak ketinggalan untuk ucapan jutaan-jutaan terima kasih kepada kawan-kawan di Bogor, di Jakarta, yang tidak kalah pentingnya untuk saya ucapkan juta-juta terima kasih kepada mereka yang dulu kita panik dengan kendaraan, sekarang ada yang bagi kendaraan kepada kita. Nah, saya sebut elef, apa tuh namanya, atau sebut dengan mikrobus lah, ada yang bantu untuk mikrobus angkutan dari sini ke airport ke sini, ada Habib Halim, dan juga dengan bantuan uang tunai pun juga cukup lumayan menunjang, dan bantuan daripada sahabat-sahabat lainnya. Jadi insyaallah idza kana lil umri baqiyah, dan akan dilanjutkan nanti dengan kawan-kawan sampai ila awamin Madinah. Programan yang kita adakan pada tiap bulan Muharram yang secara khususnya berakhir pada hari Asyura, ini insyaallah akan selalu kita lanjutkan. Ada dana, enggak ada dana. Kalau enggak ada dana kita nyanyi, kalau enggak ada dana kita kasih dah. Ya dangna, ya dangna, dangna, ya dangna, ya dangna, dangna, ya dangna, ya dangna, dangna, ente ada di mana?
Insyaallah dadanya itu ingkana ba'idan faqarribu wa ingkana qalilan fakatsirhu wa ingkana haraman fahallilhu. Itu kiai nganggur enggak ada duit, akhirnya bikin kasidah yadana yadana, buka kamus Arab. Dulu kita enggak tahu bahasa Arab, mungkin barangkali kita yang bodoh, kita yang kurang, kita yang jahil, kita yang tidak tahu. Memang ada kasidah yang bunyinya yadana yadana. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Begitu kan? Lebih kurang. Ya dana, dana. Setelah dibuka kamus Arab, kamus muhidnya, kamus marbawinya, dan juga dengan lisanul Arabnya, dan juga kamus-kamus lainnya, enggak ada ya dana, ya dana dalam kamus. Apa ya dana? Rupa-rupanya kiai kekurangan dana. Akhirnya ngelamun, ya dana, tapi dilakukan secara cantik. Jadi jamaah enggak perasan, jamaah cuma asiknya dengan lagunya. Tapi kiai dengan tawajuhnya, dibalik daripada ucapan ya dana, tadi itu. Pada bayauman, pada satu ketika, Sayyiduna Abu Hurairah membukanya, pewajadat tamrakan ukhidha minhu mil'u kampin. Tengok, dalam berapa banyak susutnya, begitu gudang tamar tadi itu dibuka oleh Sayyiduna Abu Hurairah, ternyata berkurang isinya kira-kira dalam sepenuh telapak tangan. Mil'u kampin, bukan kampaini. Segitu saja berkurangnya, sudah langsung dilaporkan kepada atasan. Kita berkurang daripada kas negara dalam beberapa bilion, itu pun kita tidak berani melaporkan dan juga tidak berani membicarakannya. Itu yang namanya amanah. Itu yang namanya jujur.